Ini bahan semua ya, Mas? Bahan itu, Mas. Ini bahan jadi. Cat itu 3 lagi nih, makanya pusing, Mas. Makanya enak yang ngecat tuh, Mas. Iya. Oh. Welcome back with me and him and Vespa-nya di sana. And we are the Earth. Oke, jadi hari ini kita ngelanjutin konten Vespa seperti yang kalian request ya. Jadi Vespanya mau dibawa ke ahli mesinnya dulu karena di siniin malah jadinya diturboin. Jadi kita bawa sana dulu. Sama rangkanya mau di press dulu karena kan kemarin pas dibandingin sama eksklusif yang lain ya, ini katanya eksklusif apa eksekutif kemarin? Eksekutif PX lah, pokoknya PX yang ini katanya miring, dibandingin emang kemarin miring ya, jadi rada nyengkol situ, antara pernah direstorasi gak bener dulunya atau pernah jatuh, mungkin nanti jatuh ya, karena ini motor gak ada yang ngurusin gitu loh. Jadi langsung aja kita bawa, kita mau pakai mobil paling gila di Earth ya, maksudnya AC paling dingin, paling kenceng, ya pokoknya gila lah. Jadi langsung ikutin yuk. Oke, jadi sekarang kita mau naik mobil pengantar sampah. Nah, ini Vespanya. Mesin kanan, salam mesin kanan. Katanya ada salam mesin kanan, gua salam mesin kanan juga. Ini ya gitulah, gua enggak ngerti apaan. Pokoknya nanti ini turun mesinnya hari ini, terus body dipress, bodinya nanti kita bawa balik ke Earth, kita modif habis-habisan, jadi kita nggak bikin original, ini kita ganti, pokoknya no original tapi masih di ranahnya gaya-gaya Vespa, jadi ikutin terus, kita naikin dulu motornya, see ya. Jalan-jalan kita jalan. Jadi nanti kalian ngomong terus itu pasti kan nggak jalan apa ya? Last one. Ini gimana sih mun? Jadi kita pakai Hilux ya, Hilux V yang 3000. Ada AC-nya, cuman gua lagi suka banget sama alam ya, jadi saya mau lebih cinta alam. Anginnya ada angin. Sip reun doang sih PR. Oke, kita udah mau jalan ke tempat press Vespanya ya, sama turun mesin. Jadi kemarin tuh mobil apa? Vespanya tuh mau di turun mesin di bengkel, cuma gini ceritanya. Kalau yang biasa itu
yang biasa paling-paling yang magnet-magnet ini terus paling-paling kita permainin kayak setang, kuler, dibangun-bangun dan gini. Asal nyala dulu aja, asal nyala, terus kan standar lah. Oh, bisa. Kira-kira berapa nih? Tapi ya teman nih, di sini gimana? Ntar gue pindahin mobil ntar. Dari gudang pak itu. Iya. Pengen dihidupin lagi. Yang model racing kan bunyi di kasar mas. Iya. Tapi kalau di gas wing hilang. Oh. Spanyol udah hilang. Oh. Kalau udah apa namanya alami Vespanya udah nggak ada. Mas. Iya iya. Nah, ini masalahnya kan kayak model kayak gini ya, ntar gantinya pakai membran, pakai panas. Iya iya. Si turbo ini mah dia. Terus blok pakai yang aluminium. Hmm. Ya lumayan. Kalau buat harian tapi kenceng gitu bisa. Ya paling-paling ntar rubah-rubahnya tentang seher sama seher mas. Main setang seher sama seher paling-paling ntar dibikin karburatornya pakai membran dibungkus sendiri. Oh nggak pakai standar, nggak pakai standar jadi ntar karburnya kesini. Kalau karbu kayak gini kan otomatis ntar basah terus nih belakang nih. Iya belakang terus. Kalau itu kan ntar kan nyemprotnya di atas baret depan. Tapi misalkan kencang harian gitu nggak rewel mesin ini. Ya, apalagi kan ini kan CDI man. Kalau platina ya capek, ntar nyetel lagi. Itu ya. Kamu yang ngerti dah. Terus ini yang ini. Ya 8 patan, CDI 8 patan. Iya. Ntar pakai kenapa dressing? Iya, dibuang. Sekarang enak sekarang sih. Udah banyak ya? Ya enggak, nyari-nyarinya enggak kayak dulu mas. Tapi kayak tempo ini jarang aja mas. Banyak mas. Banyak ya? Tempo ini. Ya enggak tahu adanya di sini. Jual beta. Dipakai lah. Cari yang tua lagi. Kalau yang jarang yang itu depan dulu 200 cc. Tartan. Tartan. Depan. Tapi nyarinya lumayan. Daripada mau belajar Vespa lama. Iya. Gak bisa. Mendingan dibikin kayak gini nih mas. Kalau mau hitungannya biasa ya. Iya. Tapi kayak ngikutin yang tahun 2005-an gitu. Mm-hmm. Tahun 62. Itu tahun 62. Mm-hmm. Berapa cc itu? Ini 150 semua mas. 150 semua. Iya. 50, 90, 100, 25. Terus. Oh, ini sih punya teman saya ini apa ya? Mana mas? Ini dia ada yang nomor berapa? Punten mas, ini Orion, ini tahun 60-an nih mas. Apa ya ini ya, tahun 60-an ada yang nawar sampai 80-90-an ini saya kalau yang masih chatnya masih asli. Oh ini chatnya masih asli? Ya kalau bilangnya ini ori gitu, tapi yeah. Kalau saya ngeliat si chat udah ganti. Iya bawah, ada dudukan mesin apa ya, udah jadi pasang. Reng, tapi kalian reng. Ya, terserah kayaknya pengen gini. Jadi mulu. Karbu ya. Pengen full. Tangan ini kan gue model sangkrap, rampung. Pakainya apa yang kena saya? Ditanya ini nanya kena ya. Aku asin dulu deh. Kasih mending kau nama ya, ini bongkar ya, ini gawah. Gue body wis terakhir di gawah mana? Ya. Nah, masalahnya ini benar barangkali bengkok mas. Iya, jadi maksudnya mendingan mesin ini saya kasih body dulu. Iya. Nanti pas ngeroket sekalian diganti-gantiin. Iya. Antar di bawah itu dulu mas. Iya. Hitungannya maksudnya mau standar kayak gini apa gimana nya? Iya. Iya. Ya. Sampai entarnya udah dicek semua, terus diganti yang kan udah dipake. Oh. Banyak yang dulu. Iya. Jadi biasanya bagusnya di apa ini? Kalau
Kan saya bukan mau buat Vespa nih. Enggak, mas. Tadinya aja mau masuk ke sini yuk, Mas. Kayaknya aneh. Masalahnya kalau Vespa selera sih, Mas. Selera ya. Nih, yang contohnya kalau, PX ya, Mas ya. Kayak gini nih, Mas. Contoh New PX. Jadi ntar Mas kan bisa ngembangin yang kayak New PX apa yang kayak biasa standar kayak gini. Ini standar ini. Basicnya. Berarti saya enggak usah beli body lagi. Heeh, cuma beli lampu aja gitu ya. Lampu sama ini setang. Spakbor, hidung sama knalpot. Oke. Setang, hidung, spakbor, jok sama knalpot sama lampu belakang, Jok. Lampu belakang. Lampu belakang lain tuh. Berarti itu udah oriannya ini banget ya. Iya. Nah, ini sih emang benar-benar body mah standar total. Mesinnya rada edan lah. Edan, maha edannya ya. Tapi ga edan ting gitu. Ya Alvin mau diturbonin lewat mana turbonya? Nah, aku belum tahu. Oh, berarti kalau yang ini jalannya itu. Di iya. Enggak usah terjadi musim balap dulu sih. Jadi BG-nya sih berarti standar buat harian enak aja ya. Nah, iya. Dipakai kira-kira saya butuh sana beli apa gitu. Beli Indomie gitu. Indomie biasa di bubur. Enggak apa-apa. Bukan buat alat sih. Apa-apa. Tapi ya kalau gatel ya. Kalau gatel maksudnya ya juga ya, kalau itu hanya pengennya aja lebih kecil sedikit ya tinggal ngituin itu aja Mas, saya harap setang di buat rubah sama Jepangan, ada rubah aja. Oh, boleh kayak gitu apa-apa. Kalau mau ini aja. Yang penting itu sama standar pun enggak usah. Rengtek nah. Masa mah tergantung sama perbuatan ya. Tapi itu nyala-nyala ini ngasih ke rompi gue sih. Tapi pas sama Didit nyala? Enggak. Sama-sama nyala aja. Sama nyala? Lu pernah nyala? Dari dapur. Ini udah lurus sedikit gue. Yang gue ready, sedikit. Oh dari sini miring? Lah berarti ntar gimana dibawa dulu atau gimana? Iya dibenerin gitu aja. Di sini las ada sih. Iya. Di sini ada las. Ini mesin dulu itu nanti masnya baru sama di sini. Iya. Di sini ada jelas sih. Ya. Tinggal datang aja. Tinggal datang. Bahagia bersama. Mas, oh iya. Dah. Iya. Lah. Iya benar. Problem banyak. Oh, ini kan. Nekar aja ini. Ini sama nih. Kayak saya saja kan rata nih, Mas. Kalau itu mengemuan dong. Sudah kayak harus ya. Iya, pakai bokeng. Enggak ada ke body kok enak kok garing kan. Cakep ya. Biasanya kan waktu itu enggak penting ganti kan. Bisa jadi. Pernah ganti jack kayak ini? Hah? Pernah ganti jack ya si Jay? Pernah kok main jack ini body lu. Dorong-dorong main nih. Lepas sih. Head on. Oh, jadi ini kayak gini tapi yang 200 ini mah. Kan sama aja, Mas. Ini sama ya? Ini sama, cuma ini 200. Mas, kalau body apa ya? Semua berarti harusnya begini tuh. Iya. Bagus sih. Cakep ini ya? Ini emang karena busuk aja. Iya. Ini gokil sih. Oh, ini bisa. Kayak ini kan kayak modelnya body ini tuh udah segini, Mas. Oh. Ya. Iya, ini selonjor nih. Lah, enggak lurus ya. Kalau ini kan Tapi itu bisa dibenerin, Mas. Bisa ya? Bisa diakalin. Sebenarnya kalau di sini finishingnya aja. Iya, iya. Kalau boleh bisa sih ya ini di bawah aja. Mana ya? Iya, di kepelin body dulu. Jadi kalau mau cuma di sini daripada bisa-bisa. Nah, nanti hasilnya nyempong ntar nih ya. Pas. Ini kan ya maaf aja Mas ya, biasanya iya. Mobil kan. Okay. Kalau Vespa beda lagi. Benar, benar. Pangan juga ngerjain. Enggak bisa. Lurus ya. Iya, nap-napnya apanya nih, Mas. Jadi ntar kan ini kan dibakar semua nih. Iya. Jadi bakar, dibakar semua. Udah perfect semua baru. Kebanyakannya orang kayak gitu, tapi kadang ada yang udah sekalian aja. Ntar yang ngesetin ke pas dipakai sehat lah. Enggak enaknya pas ada gitu. Lagi kita enggak ngerti ya. Iya. Iya. Kalau kita model main kan enggak, Mas. Ya, Gak punya kan ya, ada kerja. Hah? Ayun. 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 Ayun
Iya benar, satu mati di sini. Iya, kita lagi ratain. Soalnya catnya pengen disamakan sama tadi. Warnanya ada sama di sini. Iya, warna merah kan? Bukan. Warna ibu. Warna gold sih. Ini harusnya pembeli pengen lihat tubuhnya. Kayak apa sih? Ini bawa sini lagi. Iya. Pokoknya kan tadi kan kata ini nih bengkok gitu. Bengkok terus pokoknya itulah perkiraan kasar kira-kira pokoknya sampai mesin nyala sama udah bisa jalan ya. Mesin nyala sama itu yang koplak-koplak Mas ya. Iya. Tinggal. So kan ini enggak ada yang pernah pakai Vespa tua gini nih. Iya. Gue itu udah siap jalan aja. Enggak ada 1000 nih. Dit 1000 nih ada. Ya udah, Bang. Apa belum jadi ya? Iya. Kuning itu apa ya? Jadi ya, nanti ambil nomornya ini. Nanti kan bayar mesinnya di sini sih. Iya. Nanti saya ambil di sana juga ngerjainnya sama di sini. Nanti aku tinggal beli bodinya aja di chat nanti. Iya, iya. Tapi setelah dibakar dulu. Iya, bakar. Kan ini protonnya semua di rumah. Iya. Kayak mesin, garpu, apa protonnya semua nih. Pernik protolin semua pokoknya pelek peramal apa mesin lah pokoknya sekali ya. Mas ya udah posting kualis semua ya. Udah dipresisi udah apa baru dong iya tinggal finishing chat ya itu aja sih mendingan dik daripada mencar kiri mesin di sana bodi di sini. Ya, gue sih pengennya mesin di sini, mesin di sono, bodi di sini, rangka di sana. Eh kiri. Ntar naiknya gini jadah. Betirnya gini. Apa enggak kan mau bikin sespan. Oh iya. Enak mas ini, pinter nih. Oh iya. Ya udah pas lah. Di sampingnya. Iya. Jadi bisa tigaan kiri. Naik sespan. Gini tuh mas. Kira yang di sini berarti dit. Iya. Kalau gue yang di sana nih. Nah, apa nih? Kondisi motor yang sering dipakai jam hari, sering tiap hari keadaan normal gitu aja wes. Coba dulu. Biar nikmatin dulu gimana gitu. Ini kiring starter. Ini udah on. Ini dipakai gini bisa enggak sih? Gua males. Ini udah masuk belum gini? Belum. Coba bisa enggak? Oh, ini mau diganti ya orang mandang dia. Ini 200. Ini nih, nge starternya. Udah gitu di ini. Apa tuh belum? Ya, bukan. Udah nyerah gitu. Benar banget, Pak. Awas terbang, Boy. Bapak aja lah, Pak. Bapak aja. Bisa sih. Sekali. Perasaan makanya. Bilangin, Pak. Ini kan dek orang baik. Oh, gini. Kita mau ngikutin bapaknya. Sok. Gampang loh starternya. Tadinya tuh gue udah takut. Waduh kreatif. Pakai tipek. Pakai tipek. Tapi lucu ya bagus. Lucu anjir. Lagi satu ke depan. Ini enggak ada sih. Enggak ada. Ini pelan banget ini, Bro. Harus ya. Woi. Saya enak itu ya. Bisa, cuy. San, balik San. Pet banyak ya, akhirnya langsung nyala. Langsung nyala alhamdulillah, Pet. Rem kaki mas, kaki. Oh, jangan pakai rem depan ya. Kalau rem depan sih buat ituan aja, apa namanya? Buat gegayaan mas. Ntar kalau nyetadar gini kalau udah punya Vespa mas. Pakai dengkul. Oh, pakai dengkul. Kalau mau maju ini nyari giniin. Oh, kalau maju pakai dengkul lagi ya. Itu John. Gue bisa tadi enak aja. Dari awal bisa, cuma waktu itu gue seret tuh. Itu tuh. Terus starter pakainya ini jangan belakang bro. Bensinnya habis ini. Ini kan? Kan gitu kiri ini mas. Soalnya mas akunya gini mas. Nih. Oh gitu. Jangan gini. Jangan keras keras. Pakai hati. Tak gitu mas. Pakai hati pelan pelan. Jangan gitu kiri ini. Pakai hati pelan pelan gini nih. Rasain dulu. Oh udah nyantol. Terus gini. Alah, masuk tuang gue. Lihat nih. Udah, Pak. Oh, belum bisa. Ini belum bisa. Anjir.
Awas. Pakai sandal, Pak. Sandal. Sandal. Ini giginya masuk loh. Juga enggak. Nakutin aja lu, Cuk. Jadi kan gitu. Bapak besok anggot, Pak. Nanti bisa, Pak. Ini enggak rusak kan, Pak ya? Tadi coba ke sana. Pak. Tadi saya pendapat Bapak tadi kan, Pak. Apa semua? Iya, masangnya kuali. Ini yang masang siapa anjing? Enggak tahu. Pokoknya ini motor di gudang. Entar bajanya ganti aja kan gituan, Mas. Sublen. Berapa, Pak? Itu tuh 1.800. 2. 2. Oh, enggak. Ganti, Pak. Ya karena pelek. Ya boleh lah, Mas. Kayaknya mungkin ganti aja. Eh, mahal bodoh. Mana juga mobil lagi. Kalau-kalau itu tempatnya yang mahal, Mas. Iya, tempatnya. Kalau yang originalnya Polinian semua ya wes pusing. Mahal, ya. Nah, mau nyari tukang set tuh. Oh. Ini boleh lihat ke dalam. Boleh. Tukang setnya kan sekarang lagi stop, Mas Uju. Oh. Nah, kemarin. Wih. Ini bahan semua ya, Mas? Bahan itu, Mas. Ini bahan kalau jadi. Kalau itu 3 lagi nih, makanya pusing. Makanya nanya-nanya ngecat tuh, Mas. Iya. Iya, ini lucu banget nih. Ini PS apa, Mas? Mana? Ini? PS gitu. Ini PS. Kalau yang depan? Waduh, bikinan tuh orang-orang. Ini lucu nih. Ini apa, Mas? Itu super, panjangin sama orangnya. Dalam berparu akan dalam yang mau nggak kan jadi kita udah taruh mobil ya. Oh, mobil dulu sih ini. Vespanya, motor Vespanya udah kita taruh, jadi tadi itu mau dipres dulu mesin, mau dicek turun mesin semua, nanti mungkin kalau keburu kita kesini lagi buat lihat pas mesinnya udah turun ya. Jadi tadi udah diturunin. Yang tadi udah kelihatan dipesan sih joknya, jok ganti jadinya gitu yang nyatu lah pokoknya, joknya nyatu. Terus setang ganti model New PX ya tadi ya. New PX. Jadi melampaui bulat, terus pengen yang tekuk gitu. Terus pasang cakram, karena
kagok kayaknya ya, ngereme gitu kayak tromol tuh kasih. Gak tau sih, gue gak ngerti ya, maksudnya tromol Vespa aslinya pakemnya segimana gue gak tau. Cuman itu kan motor bener-bener mau dipakai entarnya ya, jadi pakai rapi, aman gitu. Soalnya kan mesinnya juga ntar gak standar. Gue gak tau lah diapain, pakai borap-borap gitu kali ya. Cuman pokoknya dikencengin lah mesinnya, gue minta dikencengin, karbu digedein, apalah begitu dah. Terus mungkin ntar pakai underbone juga tuh, tadi gue lihat bagus sih pakai underbone itu di remnya, jadi kayak rem-rem motor balap gitu. Yang gue nggak tahu sih, kita masih pelajarin juga, boleh komen lagi di bawah menurut kalian gimana. Jangan lupa juga follow 5 Instagram kita, nanti projectnya ada di Earth Premium kali ya, kita cek bodinya. Gue sih nggak sabar, bodinya mau dipress dulu, dibakar, nanti kita kerok ulang di bengkel, kita cat, kita custom dikit-dikit lah. Terus mungkin kita kasih roll bar kali ya, besi-besi penopang. Di sorry ya, mungkin nggak banyak pengerjaan yang dilihat dulu sekarang, kita banyak kasih tahu prosesnya dulu. Nanti setelah ini mesin turun, baru kita benar-benar kayak ngecat bodinya, kita keroknya apa, kita masukin semua. Jadi ya gini dulu aja. Thank you for watching and see you in the next video. Be the best on earth.